Merasa dihina dan justifikasi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang gugat Anwar Abbas dan MUI sebesar 1 triliun rupiah. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang itu menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas dan institusi MUI 1 triliun ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu disampaikan kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi dalam keterangan tertulis. Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI. Adapun alasan Panji menggugat adalah atas dasar pernyataan Anwar Abbas yang disebut melontarkan tuduhan komunis berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Anwar Abbas melakukan hal itu tanpa mencoba klarifikasi terlebih dahulu kepada Panji. Oleh sebab itu, Panji merasa dijustifikasi, disudutkan, dan dihina atas pernyataan Anwar Abbas. Padahal, kata Hendra, Panji mengucapkan kalimat "saya komunis" untuk menunjukkan ucapan tamu yang berasal dari China. Hendra menilai Anwar semestinya tahu maksud yang disampaikan oleh Panji soal pernyataan "saya komunis" tersebut. Namun Anwar dinilai sengaja mendiskreditkan Panji sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari upaya MUI yang dinilai menyudutkan Pesantren Al-Zaitun. Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya